15 kilo rentung walaupun ada PCOS. Ini cerita Suzana Jose. Doktor dah sahkan Suzana mempunyai masalah PCOS, iaitu sejenis penyakit yang melambatkan proses kurus. Ia juga membuatkan wanita itu susah nak hamil. Berderai air mata dia apabila melihat kawan-kawannya jalan bersama dengan anak-anak mereka. Suzana sedar kalau dia tak buat apa-apa, mungkin penyakit lain datang menimpa. Jadi step awal Suzana adalah dengan menggunakan produk kurus. Banyak dah duit dia habis. Berat badan langsung tak berganjak turun. Suami dia pun dah bising dah. Namun, Suzana tetap cekal untuk mengejar impian dia untuk menjadi seorang yang sihat dan slim. Lalu Suzana apply jadi student Bartek Fitness. Dalam tempoh 3 hari je, badan dia dah mula rasa ringan. Bila timbang, berat badan dia turun sebanyak setengah kilo. Terperanjat dia sebab dia ingat orang yang mempunyai masalah PCOS tak boleh kurus. Long story short, setelah 2 bulan menjadi student Bartek Fitness, berat badan dia turun sebanyak 13 kilo. Tonton video video sharing Suzana dan lihat perasaannya telah berjaya kurus walaupun ada PCOS. Berat badan dalam 68. Kan berat badan saya turun ke 58. Turun ke 58, sekarang saya berat badan 55.20. Daripada cerita Suzana ni, utamakan kesihatan dulu. Berat badan akan turun tanpa dipaksa. Yang paling penting, lembutkan hati untuk dibimbing. Terinspirasi? Follow saya dan komen I'm next.